Rosti Simanjuntak, ibu almarhum Brigadir Joshua, dibawa ke rumah sakit di Kota Jambi. Rosti yang berprofesi sebagai guru sekolah dasar itu diduga trauma berat dan belum bisa mengajar. Selama 2 pekan, Rosti Simanjuntak, ibu almarhum Brigadir Joshua, belum bisa melakukan aktivitasnya sebagai wali kelas 4 sekolah dasar di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Rosti mengalami trauma berat dan harus menjalani pemeriksaan kesehatan. Proses belajar mengajar di kelasnya untuk sementara digantikan oleh guru piket hingga kepala sekolah. Rosti Simanjuntak dikabarkan menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Kota Jambi, didampingi keluarga Sabtu lalu. Belum diketahui apakah yang bersangkutan harus menjalani rawat inap untuk pemulihan trauma yang dialami atau tidak. Beliau lagi berangkat ke Kota Jambi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Satu keluarga ya? Satu keluarga. Beliau kan harus didampingi keluarga karena beliau hari-hari ini kan perhatikan semakin drop. Sementara itu, rumah orang tua Brigadir J yang terletak di lingkungan sekolah tampak sepi dan terkunci rapat. Dari Muaro Jambi, Adrian Susandra melaporkan.